Untuk maklumat semua, pencemaran berbau tersebut disyaki ya, disyaki berpunca daripada discharge effluent dari loji rawatan kumpahan Indah Water Consortium di sini ya, GPK 225 Taman Velox Rawang. Ini bukan kali pertama berlaku di IWK ya. Ini juga berlaku di IWK di Batang Kali dan juga di Bukit Makauta. So kita berharap IWK dan juga kerajaan pusat membantu kita untuk mencari penyelesaian tentang masalah pembuangan pembuangan sisa kimia ni ke Minho IWK. Kerana saya dimaklumkan IWK tidak boleh memproses kimia. Ini hanya boleh proses kubahan daripada rumah-rumah. Kalau ada orang yang berniat untuk menuangkan kimia ni ke Minho, memang IWK tidak dapat menyelesaikan isu ni. Sebab itulah IWK Minho ni telah pun sejak dah seminggu tidak beroperasi kerana dicemari oleh kimia dan mereka tidak boleh proses, dan nampak ada bau macam mango macam strawberry nangka. Kita harap kerajaan pusat dapat membantu kita untuk menyelesaikan isu di IWK ni kerana ini berlaku kali yang keempat. Sebelum tu berlaku di Sungai Gong kerana industri kilang. Ini berlaku kerana IWK dan kita disyaki dulu. Saki saja ada lepasan di Minho sana. Kita masih menyelesaikan dari mana bahan kimia ni. Dan kita syaki ada orang yang tidak bertanggungjawab untuk membuangkan yang kimia ni ke Minho yang berdekatan. Dan selepas ni mengalir ke IWK. So kita masih buat flushing supaya pencairkan bau ini ke jurutun. So kita nampak ada penambahan baik di rantau panjang dari 8 ke 4 dan soon akan berlaku di SSP 123 di mana dijangka akan turun sehingga menjadi 2100. So dijangka malam ni kita pecahan tun akan dikurangkan. YB, pemantauan benda ni katakan seminggu telah tertutup dan cecair ini pun berwarna merah dibuang di main hole berhampiran. So, siasatan secara terperinci di kawasan itu tertumpu di industri-industri ini saja. Kita akan buat laporan polis. Sudah. Luas dengan air Selangor, sudah buat laporan polis dan kita harap polis siasat perkara ini dengan segera kerana itu di luar bidang kuasa kita. So kita tak boleh masuk ke IWK untuk buat siasatan. So itu bukan IWK bukan di bidang kuasa negeri. So kita harap polis boleh masuk untuk buat siasatan segera. Pemantauan sebentar tadi ada juga yang syarikat-syarikat IKS ini yang membuang bahan-bahan mereka ke pembentung begitu saja. Adakah penguatkuasaan yang lebih ketat ke kawasan ini? Ya, kita harap IWK boleh boleh menguat kuasa untuk menjaga Minho mereka. Sebab ini merupakan harta mereka dan harap IWK bertanggungjawab untuk menjaga aset mereka. Kita harap Minho ni boleh ditutupkan selama-lamanya ataupun ada kunci special kunci yang bukan semua orang boleh akses masuk. Kalau ikut sekarang dia punya Minho, siapa-siapa pun boleh ambil keluar. So kita harap mereka ada satu perancangan pada masa datang untuk kunci Minho mereka. So hanya mereka ada kunci, orang luar tak ada.